Okey, kita dah sampai rumah Sadi ya. Okey, nanti kejap lagi kita bertolak. Kita dah sampai rumah Sadi ya. Okay, jom. Okey, salam semua. Kita dah berada di rumah Cikgu Sadi eh. Ha, ni Abang Mat eh. Dia nak pergi mana ni Abang Mat ni, Mat? Jalan-jalan. Jalan-jalan mana tu? Mana boleh port rahsia. Port rahsia, rahsia. Okey, ni bersama Cikgu apa? Ustaz Airul. Abang Mat dengan Cikgu Sadi lah. Ha, ni rumah Cikgu Sadi eh. Kita baru pergi rumah Cikgu Sadi hari ni lah. Okey, jadi kita bersiap-siap. Kita ada nak pergi port baik eh. Kita trip eh. Trip selama 2 hari eh. 2 hari 1 malam. Nak tulik sekejap. Okey, kita bergeraklah daripada rumah Sadi. Tak apa, kita jalan. Jalan terus, lambat eh. Jauh ni. Kita nak pergi jauh, jalan jauh ni bersama Cikgu Sadi eh. Cikgu Sadi. Okey, jadi kita dah bawa peralatan semua. Barang-barang semua settle. Okey, kita terus jalanlah. Ha, ni tim-tim Melaka lah. Tim Melaka nak pepah kat mana tak tahu. Diorang nak pepah ni. Pepah kasi pupus. Asyad. Okey, baik. Jom. Kita bergerak ke tempat yang kita tuju. Okey, ada doa-doa tak sebelum kita nak perjalanan ni? Ustaz. Okey, baca doa sikit. Kita baca ayat kursi. Okey. Baca. Okey. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Amin. Okey, mudah-mudahan trip kita berjalan lancar dan juga insya-Allah ada hasil yang menarik untuk kita bawa baliklah ke Melaka. Amin. Okey, terbaik eh. Ini Abang Mat. Okey, Cikgu Sadi semua ada eh. Okey, jom kita gerak. Jom. Mantap. Okey, kita dah sampai. Cikgu Mat pun macam nak mengantuk. Sekarang dah pukul 10:30 malam eh. Kita dah sampai ke tempat kejadian lah. Kau memang sana tidur dah ni. Tidur lah. Tidur. Okey, jadi lepas ni kita makan-makan dulu baru berehat. Lepas tu baru kita MD lah. Dia sampai dekat sini lah tempat ni. Sampai ke Desaru eh. Desaru. Okey, jom kita makan dulu. Jom. Jom makan dulu. Apa makan ni tak hapak lagi. Makan mana? Kita makan dulu. Order dulu. Okey, baik. Okey, jadi kita dah sampai dekat port. Okey, kita berehat dulu dekat wakaf ni. Okey, bersama Abang Sadi Ustaz. Kita dah bentang-bentang tika apa. Kita tidur dulu lah. Kita tidur dulu berehat. Esok baru kita start MD. Jom kita tidur dulu. Jom. Okey, assalamualaikum sahabat semua. Hari ni saya bersama saudara Sadi dan juga apa, Ustaz Hairul. Okay, kita menerajah di port dekat Johor lah. Okey, hari ni saya bersama Cik Siti. Okey, kita dah jumpa satu benda yang apa benda lah, kira shilling lah. Ha, tempat ni macam ada kisan sikit lah. Tempat memang cantik lah. Okey, jadi kita akan cuba scan dekat kawasan ni. Kita tengok apa yang kita dapat. Okey, baik. Jom. Okey, dekat celah batu tadi kita ada jumpa duit eh. Maknanya tempat ni ada barang. Okey, kita jumpa duit 10 sen lah. Duit 10 sen. Okey, jadi hari ni kita main dekat pantai dia lah. Okay, kita akan up hasil macam kita akan dapat kemudian eh. Kita baik, mantap. Okay, kita dapat duit 20 sen eh. 20 sen. 20 sen baru lah. Bukan 20 sen lama lah. Okay, kita dekat celah-celah batu lah. Maknanya barang ada tapi kita kena cek betul-betul lah. Mungkin dekat-dekat celah-celah batu ni ada emas. Okey, baik, mantap. Okey, tak sampai berapa minit kita jumpa lagi shilling. Maknanya tempat ni ada barang lah. Okey, duit ni pun dah hijau. Maknanya dah lama dan partisipasi tempat ni dah terhakis lah. Jadi bila dia terhakis, kita cari barang tu senang sikit lah. Okey, mantap. Okey, kita jumpa satu kerongsang eh. Kerongsang. Kita jumpa satu kerongsang. Kerongsang eh. Lama tak lama ni kerongsang biasa lah. Kerongsang biasa, bukan kerongsang yang mahal. Biasa eh. Tak.
kita jumpa dekat sini. Sini 20% eh. Sini 20%. Di mana tempatnya ada barang ah. Kita kumpul sini dulu. Lepas sini mesti dapat emas. Ini mantap. Okay guys, kita jumpa satu peluru eh. Peluru askar. Peluru latihan. Okey, peluru ni kalau boleh jangan ambil lah. Kita buang tempat yang sepatutnya lah. Macam ni kita letak sini je. Jangan ambil lah. Bahaya. Sebab kalau peluru kalau kita bawa dalam kereta ke apa, kalau kena tangkap memang masuk ke dalam. Jangan bawa lah. Itu peluru tentu ya. Betul-betul kita buang. Okey, baik. Barang banyak lagi ni. Tapi itulah, kena cari hati-hati. Mungkin ada emas kat sini. Pasal ni mesti ada emas. Kita baik mantap. Okey. Jumpa batu ladung eh. Batu ladung. Okay, selalu pantai kalau kebiasaannya macam-macam benda ni lah kita akan jumpa. Okay, jadi bila kita jumpa satu ID yang pelik, itu adalah emas lah. Tapi kalau ID yang biasa-biasa ni adalah barang yang common lah. Macam contohnya ladung ke cili ke apa. Di ladung kita simpan, sekilo pun RM8. Okey, baik, mantap. Tak eh. Ladung ni dapat lagi baik. Kita dapat lagi duit 10 sen. 10 sen eh. Mesin congkak eh. Mesin congkak tahun 1990-an eh. 1990-an. Okay. Maknanya tempat ni banyak barang lah. Jadi kita boleh scan lagi. Kita tengok lagi barang apa kita dapat. Kita mencari emas lah. Mencari emas. Kalau ada emas baik lah. Tak ada emas, kita cari sini dan sini je. Okay, jom. Saji masih di sana lagi. Mencari lagi lah. Mencari barang lagi. Kita tengok siapa yang akan dapat emas lah. Kemudian bila item di celah-celah batu macam ini, kita kena ada satu pisau macam ini lah, untuk cukup barang ke apa benda, cari barang eh. Lepas tu kita kena ada pinpointer lah. Pinpointer macam ni eh. Okay, kalau untuk pinpointer quest ni, okay, dia akan tahulah kalau barang tu macam non-ferrous, dia akan bunyi hijau lah. Hijau eh. Hijau. Kalau hijau eh. Hijau. Kalau besi, dia bunyi merah. Nampak tak merah? Duit merah. Okey, ni tempat duit sepuluh sen celah batu eh. Mungkin ada emas lah. Kalau emas, kita ada alatan macam ni, senang lah untuk kita congkil eh. Okey, baik, mantap. Kita dah dapat satu benda yang baik eh. Celah batu eh. Celah batu. Nampak? Dia kuning. Dia kuning-kuning hijau. Baik punya. Alhamdulillah. Kita dapat satu lah. Satu, alhamdulillah. Okey, ni terbaik, mantap. Mantap eh. Celah batu eh. Celah batu. Celah batu kita dapat eh, Saji. Okey, baik, mantap. Okey, jadi kita dapat satu eh, hasil yang terbaik eh. Dapat satu cincin emas. Mungkin 916 ke apa, kita tak pasti. Nanti kita check eh. Barang baik dapat eh. Barang baik dapat, kita akan main dekat kawasan ni je. Kita jangan tempat lain kita pergi, kita main sini saja. Maknanya kawasan ni ada emas. Okey, baik. Jom kita cari lagi. Jom. Mantap. Baik. Kita dapat satu duit 20 sen eh. Dapat satu duit 20 sen. Maknanya tempat ni memang banyak barang lah. Banyak barang. Okay. Kita dapat tadi lah. Okay, tadi tu. Cantik eh. Okay, kita nak cek 916. Mungkin lah. Okay, baik. Kita cari lagi. Mantap. Terbaik. Mantap. Mantap. Jom kita cek. Jom. Kita dapat lagi duit 10 sen eh. Dapat lagi duit 10 sen. 10 sen. Banyak ah siling dekat sini. Cuma kena cek pelan-pelan ya. Kena cek pelan-pelan. InsyaAllah ada barang baik lah. Okay, macam tadi lah, emas tadi tu kan. Itu mungkin kalau dalam 2 gram lah. Alhamdulillah, syukur ada rezeki. Kita datang jauh-jauh, ada rezeki. Okay, baik, mantap. Kita dapat satu ulat tiruan eh. Ulat tiruan. Okay, ni tengok pantai tu. Ulat eh. Ulat tiruan satu. Okey, kita jumpa satu batu ladung bapak gajah eh. Bapak gajah besar gila dekat lubang sini tadi. Okey, mantap eh, besar gila. Okey, batu ladung ni dekat setengah kilo ada kot. Bukan setengah kilo, 200 gram lah. 500 gram, 200 gram lah. Okey, mantap. Okey, inilah hasil kita untuk hari ni. Kita lihat dulu, lepas kita makan-makan lah. Kita makan dulu. Kita mantap. Okey, kita tengok eh, hasil Sadi eh. Sadi ada hasil eh. Tadi dia kata dia dapat satu. Oh, mantap. Oh, mantap. Okey, hari ni kita dapat dua eh. Sadi dapat satu, saya dapat satu lah.
Alhamdulillah. Kita gaji ya. Ada gaji. Oh mantap. Ini sebab 16 je. Ya, tapi berat juga ni. Dekat-dekat lah 2 gram. 2 gram lah. Oh Sadi terbaik mantap eh. Sadi dapat 1. Abang Iwan dapat 1. Mantap. Baik. Okay, first time kita dapat 50 sen eh. Tadi dapat 20 sen eh. Ni first time kita dapat 50 sen eh. Dia pernah hijau maknanya dia dah lama dekat dalam tanah. 50 sen eh. 50 sen wow. Maknanya tempat ni tempat lama lah. Sebab banyak barang-barang duit daripada 90-an dah keluar. Maknanya pasir ni nipis. Ada can lagi lah untuk kita cari barang-barang yang bahagia dekat pasar pantai ni. Okey baik, 50 sen 1 eh. Okey baik, mantap. Tadi eh, mana satu sibuk lagi tadi? Si tadi dapat mah putih satu eh. Ha, boleh ulasan ingat. Jadi dah ni? Jadi dah eh, mah putih. Okey, ni tadi Cikgu Sadi dapat eh. Satu mas putih eh. Mas putih. Cantik, mantap eh. Pinjam. Mas putih. Ni Sadi dapat tadi. Okey. Ni yang saya dapat. Kita dapat tiga lah. Tiga bentuk eh semua sekali. Okey, terbaik. Mantap. Okey, jom kawan-kawan kita tengok apa yang kita dapat ni eh. Ada bunyi macam bait tadi. Kita tengok apa kita dapat eh. Rupanya dapat sampah. Banyak barang berharga rupa sampah eh. Dia dapat sampah satu. Si barang eh. Ini sampah. Sampah. Okey, assalamualaikum. Okey, setelah ber-MD beberapa jam, okey. Kita tengok eh, hasil Sadi dapat. Okay, ini yang Sadi dapat lah. Okey, Sadi dapat satu cincin fake. Okey, dia dapat tadi silver satu. Cincin silver satu. Emas putih satu. Okey, lepas tu dia dapat satu emas lah. Okay, emas eh. Emas. Ini emas lah. Sadi dapat. Okey. Abang Iwan pun dapat satu emas lah. Okey. Mas eh, ada cok 916 dekat situ bawah tu kalau kita boleh tengok ah, kita boleh zoom kan. 916 eh. 916. Okey. Mas 916 satu. Okey. Itu kita dapat beberapa ni ah. Duit-duit pantai dan juga batu ladung. Okey, terima kasih dah sahabat nonton. Okey, nanti kan part 2 lah. Ha, kita hari ni kita main kat pantai je. Kita tak cari lilik, kita main pantai saja. Okey. Jadi ada satu gaji, alhamdulillah, syukur, mantap, terbaik, mantap. Apa tu bang? Nangis ke? Kenapa sedih ni? Saya tak dapat. Sabar bang, sabar. Saya dah usaha. Nanti saya belanja chicken chop ya.